goreng. Halo guys, balik lagi di Nyore barengan sama gua Aco. Oke, kalau Nyore kemarin-kemarin kita udah keluar ke kota-kota besar kayak Jogja, Bogor. Nah, sekarang gua balik lagi ke ibu kota, tempat di mana penyumbang polusi terbanyak di Indonesia, dan ini adalah Jakarta. Nah, untuk mengurangi penggunaan polusi, gua sekarang nyorenya pengen menggunakan kendaraan umum, yaitu Transjakarta. Mau tahu gimana keseruan gue kali ini? Yuk, ikutin gue terus di Nyore. Jadi, hari ini gue tuh mau nyobain olahraga yang lagi rame banget seliweran di timeline Instagram gue. Pada upload foto-foto main sepatu roda gitu, kan gue orangnya panasan ya. Jadi pas gue tanya-tanya, ternyata mereka mainnya tuh di Moja Museum. Wah, langsung aja gue pengen kesono dong. Lokasinya itu ada di GBK. Jadi kalau naik Transjakarta kayak gue, turunnya di halte GBK. Wah, guys, gue mampir dulu nih ke sini nih. Kayaknya kalau dilihat-lihat ya, halte ini beda nih dari yang lain. Halte Bundaran HI. Keren gitu. Gue lihat tadi dari jauh kayak ada yang baru. Penasaran kan? Yuk kita naik ke atas. Kita lihat apa sih sebenarnya yang baru. Nah guys, sekedar informasi aja nih, sebenarnya halte Bundaran HI ini adalah salah satu dari 46 halte yang direvitalisasi sama PT Transjakarta. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan layanan dan juga membuat lebih nyaman. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Bundaran HI ini. Gue pengen tanya-tanya sama pengunjungnya yang lagi pada ngapain di sini. Ibu-ibu, halo. Ya, dengan ibu siapa nih namanya yang cantik-cantik? Ibu Eli. Ibu Eli ini? Ita. Ibu Eli sama Ibu Ita. Ibu Eli sama Ibu Ita lagi pada ngapain sih kemari? Lagi main aja, jalan-jalan. Main aja, oke. Pengen tahu gitu di sini. Oh, pengen tahu. Emang pengen ngapain Bu di sini? Foto-foto. Foto-foto. Fotonya udah keren-keren belum tadi dapetnya? Banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak ya? Tapi ibu tahu nggak sih bu, ini udah direvitalisasi begini? Udah tahu, makanya kita kesini. Menurut ibu dari revitalisasi ini manfaatnya buat ibu apa sih? Manfaatnya ya buat apa ya? Refreshing, refreshing. Ya terus kan ada busway juga kan, emang untuk transportasi ya. Ya sekalian. Gampang juga. Oh iya. Nah harapan ibu sama halte-halte yang lainnya nih, pengen begini juga nggak sih? Pengen. Iya, murah, gampang nyampe sini. Mantap, itu dia netizen. Komentar dari para pengunjung halte Bundaran HI yang sedang direvitalisasi itu. Kalau gitu, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Yuk, makasih ya Bu.
Akhirnya gue sampai nih di halte GBK dan tinggal turun aja dari Transjakarta, langsung masuk ke dalam stadionnya. Akhirnya kita sampai juga di Moja Museum. Setelah gue lari dari halte GBK nih, sampai sekarang, sampai di sini, ngos-ngosan gue emang. Akhirnya kita sampai dan kita mau masuk ke dalam, mau nyobain beberapa permainan di dalam. Dan ternyata gak cuma ada satu permainan loh, gak cuma ada sepatu roda, tapi juga ada melukis, terus juga ada main golf. Waduh, kayaknya seru tuh ya. Kita cobain aja langsung dalam. Come on, come on, come on. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam lobi Moja. Oke, tempatnya bisa dilihat ya, colorful banget, penuh dengan warna-warni. Instagramable. Padahal baru di luar nih, baru di lobi aja udah gokil banget buat foto-foto Instagram, upload-upload. Lagi masuk ya kan? Tapi sebelum masuk kita tanya-tanya dulu sama mbaknya nih. Mbak, boleh kesini mbak? Kita tanya-tanya ya. Mbaknya kesini ya? Saya kesana ya? Jangan ya? Oke mbak, saya mau nanya-nanya nih, tapi mbak jangan bilang, kamu nanya! Enggak kok, nggak bakal. Oke, mbak boleh dijelasin dong mbak, ada permainan apa aja di Moja ini? Oke, jadi di sini ada... Tapi aku mau nanya dulu, nama mbaknya siapa? Aku Kak Vita. Oh Kak Vita, oke Kak Vita boleh dijelasin Moja itu ada apa aja? Oke, kita ada 3 exhibition atau 3 permainan di sini, ada yang Moja by Moja yang sepatu roda, terus ada golf di sebelah sana, main bola golf. Dan ini mau painting di satu ruangan. Oh, gokil, jadi ada 3 permainan ya? Oke, dan di 3 permainan itu dapat fasilitas apa aja sih mbak? Kalau yang di Roja by Moja ini tiketnya sudah include dengan sepatu roda, helm, alat bantu, dan juga deker untuk sikut dan juga lutut. Kalau di golf, dia sudah dapat 1 stick golf dan bola golfnya. Kalau di Mopen, dia dapat 1 box kanvas yang isinya ada jas hujan, kanvas, ada puas dan juga ada 4 cup untuk chatnya. Oke, berarti udah lengkap banget nih ya. Kita langsung masuk aja kalau gitu ya. Boleh. Langsung masuk ya Mbak Vita ya. Boleh. Oke, terima kasih. Ayo. Oke, terima kasih mbak. Benar. Oke. Ini sepatunya ya? Aku nampak gua sepatunya. Oke, bantu ya.
Gokil, gokil banget permainannya Roja by Moja. Sekarang kita nyobain Golf by Moja. Let's go. Sore Mas, ya. Kita mau main golf nih Mas. Iya, dua dapetnya ya? Satu buat apa? Satu aja Mas, iya. Dua kagak ada ininya, temennya. Oke. Lengkapnya itu cara ngitungnya dari berapa banyak pukulan kakak. Mm-hmm. Jadi? Yang paling sedikit itu dia yang pemenang. Paling sedikit dia pemenangnya? Oh, oke. Okay. Oh, duel ya. Harus duel ini ya mainnya ya? Bisa sih sendiri juga, kita sendiri aja. Gak apa ya? Oke. Okay. Nanti tiap hole kita ada pulpen. Oh, tiap hole ada pulpen ya? Begini guys, nih. Tuh. Jadi yang paling dikit mukulnya dia pemenangnya. Sebenarnya ini permainan bukan satu orang. 2-3 orang. Jadi kita duel gitu sama mereka. Tunggu mainnya Mas ya. Ini kemana jalannya? Naik tangga? Oh, hentir aja. Oke, terima kasih. Nah, ini dia hole 1. Jadi kita harus masukin bolanya ke hole-nya yang ada di ujung sana. Ya ampun. Oke. Oke guys, tadi satu pukulan gue. Berarti gue di sini baru satu ya. Ntar dulu. Ini lubangnya kagak masuk nih sama bola nih. Saja. Wah, di sini dia ternyata lubang. Gimana nih mukulnya? Sini ya. Ah, canggih gitu dong. Emang gue jago dari kecil tuh main beginian. Masukin gini. Wah, apalagi. Jagonya mukul-mukul apalagi. Berarti gue hole-nya berapa nih? Mana nih terbalik nih? Nah, di sini gua tulis nama gua, terus di apa? Hole pertama gua mukulnya 2 kali. Oke. Oke, tadi hole 1 gua jago kan 2 kali pukulan doang. Sekarang gua lagi ada di hole 2 nih. Yoi, kita lihat seberapa susah rintangannya padahal easy. Kita tulis dulu ya yang tadi. Aduh, okay. Hole 1-2. Nih, tuh. Gua tadi di hole 1 udah mukul 2 kali. Semakin kecil, semakin jago ternyata. Sekarang kita cobain hole 2. Oke, okay. Langsung. Gokil, langsung masuk 2 kali sentuhan, 2 kali pukulan. Hole 2, don. Gampang dah ini mah. Kayaknya hole 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu sama deh. Kalau gitu kita lanjut aja deh ke Mopen abis sini. Penasaran kan gimana? Langsung aja ikutin gua. Ayo. Oke okay guys, masih di Moja Museum nih. Tadi gue udah main Roja by Moja. Barusan banget gue main Golf by Moja. Sekarang permainan terakhir atau exhibition terakhir namanya Mope. Penasaran kayak gimana? Kita akan ngelukis-lukis gitu kayaknya.
Nyore, mantap. Iya, walaupun jelek ya, ini ada nilainya sebenarnya. Van Gogh juga awalnya begini, Van Gogh. Iya, lukisan Van Gogh awalnya gini. Nah, itulah seperti itu. Itu dia nyore di Mopen. Habis ini kita kemana lagi? Nah, tungguin. Nah, ini dia sebenarnya destinasi terakhirnya. Gue cuma pengen duduk, masuk. Setelah satu hari kita muter-muter ya. Pertama tadi kita ke halte revitalisasi Bundaran HI yang view-nya ciamik banget. Terus juga kita main ke Moja Museum. Di dalamnya ada Roja by Moja. Terus kita main golf by Moja. Terus terakhir kita merefreshingkan diri dengan lukisan-lukisan yang amat-amat cantik ya. Apalagi karya-karya gue tadi lu lihat kan, nyore X Moja, mantep banget. Di Mopen, itu keren banget. Nah, kalau gitu, itu aja episode nyore kali ini. Sampai berjumpa di episode nyore selanjutnya. Dadah!